Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsan ila yawmiddin amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita kembali melanjutkan latihan baca kitab. Alhamdulillah di hari ini tentunya masih membaca kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba dalam silsilah Syarah Rasail karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita di pertemuan hari ini melanjutkan masih di kaidah ketiga ya, masih kaidah ketiga. Yaitu kemarin melanjutkan sahih dari ayat. Alhamdulillah. Kita lanjut bismillah. Hari ini yang baca Akramat. Alhamdulillah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Fasyahidu minal ayati anna hunaka man ya'budul asjara li'anna haula'il musyrikina ittakhadhu dhata anwatin wa hawala haula'is sahabatu alladhi lam yatamakkan al-'ilmu min qulubihim hawalu an yatashabbahu bihim laula anna allaha hamahum bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna hunaka man yatabarraku bil asjari wa ya'kufu 'indaha wal 'ukufu ma'nahu al baqa'u 'indaha muddatan taqarruban ilayha fal 'ukufu huwa al baqa'u fil makani. Fadalla hada ala masail 'azimatin. Baik, sampai situ dulu. Masyaallah, ahsanta. Qala al mu'allif rahimallahu ta'ala fasyahidu min al ayati. Asyhadu indak ilmu mubtada, ahsanta. Min al ayati, kalau min al ayati Wahidin, mana khabarnya asyhadu? Mahdhuf takdirnya mustaqirun. Ya, anna hunaka man ya'budul asjara. Hunaka indak akhi Ibrahim ismu isyarah. Ahsanta. Man ya'budul asjaro, kalau al asjaro Dimas maf'ulun bih. Ahsanta, betul. Iya, yeah. Kemudian berikutnya li'anna ha'ulai. Ha'ulai indak Rifki. Santa, betul. Al musyrikina, indak Aswad. Dari berarti dia hukumnya apa ini? Majrur. Mansub. Karena haulai apa hukumnya tadi? Mansub. Santa. Ittakhadhu dhata anwatin, indak Andi. Ittakhadhu fil madhi, betul? Al-abdom litisolihi biwawil jama'ah. Litisolihi biwawil jama'ah, karena bersama dengan waw jama'ah. Karena fil madhi kalau bersama dengan waw jama'ah maka doma. Wawnya? Tidak. Iya, domirun mutasilun. Mabni ala sukun fi hali rafin fa'il. Ahsanta. Ahsanta. Berikutnya data. Indak. Siapa lagi nama kita? Nama itu? Ini. Hah? Ini. Siapa? Ini.
Yahya. Indak Yahya. Alhamdulillah. Apa? Maful. Maful apa? Maful bi. Ini akhi Yahya, masya Allah. Alhamdulillah. Kita mualaf ya dulu. Enggak ada. Berarti orang tua aja dulu. Lama sekali tuh. Kita pernah ikut dulu. Ya. Di mana? Yang majelis di baju rupa dulu. Setelah itu menghilang. Iya. Keturunan beliau dulu bilang keturunan apa? Iya, orang tuanya masih ya, muslim, sudah muslim. Ibu belum. Oh sudah meninggal. Iya, tidak bisa didoakan ya. Baik, alhamdulillah. Lama menghilang akhirnya muncul lagi di permukaan laut. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Data anwatin, jadi data makulun bih anwatin. Ini mudah bagi Ilyas. Apa Ilyas? Mudah penilai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wahawala haulai sahabatu. Haulai. Hasan, as-sahabatu Mas Baktiar as-sahabatu badal dari Abulani. Kok dari kasro? Onda. Kenapa? Karena dia badal apa? Kedudukannya di hal. Oh, santa. Betul. Alladzina lam yatamakkan. Lam yatamakkan al-ilmu yatamakkan hilang. Kalau lam hakku nabiin wa jazmin wa qalbin wa jazmin wa qalbin ahsanta ya tamakkan ilmu mudhari fa jazmun bilam walam tu jazmini asukun ahsanta al ilmu ilham ilmu fa'il dari ya tamakkan ahsanta min qulubihim hawalu ababil hawalu. Ahsanta ayyatashabbahu ari yatashab an yatashabbahu an harfun masdari wa nasbin istiqbali harfun masdari wa nasbin wa istiqbali ahsanta yatashabbahu nasbihi hakunun ahsan bihim laula anna allaha hamahum bi rasulillahi bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam anna allaha hanati isimanna allah betul masuk atau marfu mansub hamahum hama oh iya baik ya hama baik fil madhi terus bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam asyhadu anna hunaka man yatabarraku bil asjari yatabarraku
أجل ya tabarruku ula marfu wa ula. Kenapa roba? Kenapa roba? Iya, kenapa dia roba? Sebutkan, coba ulang. Fi'lun mudari'un. Fi'lun mudari'un. Kenapa dia indah? Mabni. Isim apa? Domir kah? Kan yang mabni itu kan ada domir, ada isim isyarah, isim mausul, ada istifham. Indah dorok makul fi
hanya dobir mutasi dobir ala sukun di makan di jadi mudhof ilaih. Hasan, muddatan, muddatan, Hasan. Silakan nilai lagi kata di itu pak. Makul mutlak bunda. Asro. 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 Makul. Bunda. Daud. Makul fi dor. Muddata maqlum fi dara ya sama dia indah taqarruban ilaiha taqarruban ghazali indah ini harus dipikirkan dulu ini taqarruban apa gitu. Nah, makmul mutlak itu kan, kenapa kita bisa bilang ini makmul mutlak? Dia masdar. Hah? Tidak. Dia betul masdar. Tapi makmul mutlak tidak betul. Fajar. Makmul yajli. Dia juga masdar. Kenapa bukan makmul mutlak, makmul yajli yang terpilih? Iya, enggak, gini. Kan saya sudah pernah bilang, kalau makmul mutlak itu harus ada fi'il yang semisal. Ya, kan makmul mutlak itu kan harus ada fi'ilnya selapak atau semakna. Kalau tidak ada, maka makmul li'ajli. Kan sudah pernah kan? Iya, makmul li'ajli jadinya. Makmul li'ajli. Jadi kalau masdar itu kan dua saja kalau masuk. Kalau bukan makmul mutlak, maka makmul li'ajli. Makmul mutlak itu harus selapat dengan aminnya atau apa? Semakna. Artinya kalau tidak ada yang selapat dengannya, pindah ke makmul li'ajli. Makmul li'ajli, santa. Ilaiha fal'ukufu huwal baqa'u fil makani. Al baqa'u azlam. Mudah. Mudah? Hah? Al-Baqa'u? Saya kira mudah tadi baru. Ternyata. Kobat dari? Bukan huwa? Bisa juga. Iya, karena sebenarnya tidak harus ada titik dua di situ. Tidak ada titik dua di situ. Saya terjemah. Fasyahidu hukmil ayah. Maka poin inti titik pendalilan dari ayat anna hunaka bahwasanya di sana man ya'budu al-asjar ada orang yang menyembah pohon li'anna haula'i musyrikin karena mereka orang-orang musyrikin itu ittaqadu mereka menjadikan zat anwar yakun bidara itu memiliki zat anwar memiliki tempat-tempat menggantung. Wahala haula sahaba dan para sahabat itu menginginkan berusaha. Alladzina lam yatamakkanu min al-ilmi yang ilmu itu belum kokoh.
min kulubihi dari hati mereka. Hamalu ayat tasabbabi. Mereka berusaha untuk menyerupai mereka, orang musyrik, karena mereka bilang buatkan untuk kami seperti itu. Ya kan? Tapi laula anna Allah hamahum, kalau bukan karena Allah menjaga mereka bi rasulihi, dengan sebab adanya apa? Rasulnya. Ini menunjukkan bahwa itu seorang akan terjaga dari disirikan kalau dia punya ilmu, atau dia berada di sekitar orang-orang yang berilmu. Lihat ini, kalau tidak ada Rasulullah, paham kan? Sebabnya dia menyelamatkan mereka dari disirikan, mereka akan jatuh di dalam. Iya. Asyahid yang menjadi poin ini adalah anna hunaka bahasanya di sana man yatabaraku, man yatabaraku bil asya, ada orang yang mengambil berkah dengan pohon, wa ya'budu indaha, dan beritiga di sisinya. Wukuf makna wukuf itu artinya ba'al bako indaha, tetap di sisinya mudatan beberapa waktu. Taqarruban ilaiha, karena mendekatkan diri kepadanya. Dan mampu lihat diri kan maknanya seperti terjemahannya, karena, paham kan? Mendekatkan diri kepadanya. Falukhu huwal bapak bin maka, maka hukum itu tetap di suatu tempat. Fadallah hadha ala masailah azimatin. Fadallah. Dallah. Tidak. Hah? Padahal. Apa? Lima di. Enggak bisa. Betul, alhamdulillah. Cuma ya, sudah kuat sedikit ya, walaupun berubah muka ya. Alhamdulillah. Baik. Padahal, karena kalau istri pasti saya baca padahal nun. Ingat, padahal yang paling tidak. Bisa baca padahal. Hada. Pernah. Dan. Sam. Alam masa ilah. Rizki. Kalau ala. Isi majrur. Huruf J. Terus masa ila. Majrur. Dengan ala. Tanda J-nya. Kenapa bisa? Karena dia ismul ladzi lahir. Asal lah. Walaupun mukanya takut ya. Betul. Karena dia ismul ladzi lahir. Tanda jadinya dengan apa? Fathah. Adimatin syaril. Adimatin. Hah? Kenapa dia fathah? Karena naatnya sekarang bukan ismul ladzi. Saya sorry. Jadi kan bukan yang diikuti harokat, tapi yang diikuti adalah marfu atau mansub atau majrurnya. Asal lain. Saya terjemahkan, maka ini menunjukkan atas beberapa masalah yang besar. Lanjut. Thumma qala al-mas'alatul ula khatarul jahli bitauhidi. Fa inna man kana yajhalu tauhida hariyun an yaqa'a fi syirki wa huwa la yadri. ومن هنا يجب تعلم التوحيد وتعلم ما يضاده من الشرك حتى يكون الإنسان على بصيرة لئلا يؤتى من جهله، لا سيما إذا رأى من يفعل ذلك فيحسبه حقا بسبب فيحسبه حقا
بسبب جهله ففيه بسبب جهله ففيه خطر الجهل لا سيما في أمور العقيدة. ثانيا في الحديث خطر التشبه بالمشركين وأنه قد يؤدي إلى الشرك. قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم فلا يجوز التشبه بالمشركين. المسألة الثالثة أن التبرك بالأحجار والأشجار والأبنية شرك وإن سمي بغير اسمه لأنه طلب البركة من غير الله من الأحجار والأشجار والقبور والأضرحة وهذا شرك وإن سموه بغير اسم شرك. أحسنت ما شاء الله. Sampai situ dulu. Nanti berarti besok sudah masuk kaidah terakhir. Insyaallah. Kata beliau rahmallah, al-mas'alatul ula. Al-mas'alatul ula. Al-mas'alatu yasrib dari al-ula. Apa alamat rupanya? Santa. Khotorus khotorul jahli bitauhidi. Khotorul jahli bitauhidi. Satria khotoru. Dari al jahli bitauhidi. Fa inna man kana yajhalu at-tauhida. At-tauhida Hasan. Maf'ulun bi mana fa'ilnya yajhalu. Kembali ke man. Ahsanta Hasan, ahsanta. Hariyun, hariyun. Aba Abdillah. Fa inna man kana yajhalu tauhida hariyun. Dari Nah, tauhida kan bukan mubtada. Kan dia tadi i'rabnya maf'ulun bi. Khobar? Nah, kalau khobar kana mansub. Enggak. Ribgi. Khabar inna. Inna. Inna man kana. Man isimnya. Man isimnya. Dia belum punya khabar. Alhamdulillah, enggak apa-apa biar 5 kilo, 6 kilo. Iya, enggak apa-apa. Yang penting cari sampai dapat apanya. Khobar. Khobarnya inna. Ayyako'a. Dimas, yako'a. Terus? Masuk dengan Alamatnya? Baik. Ilmu dari Ustaz. Maksud dengan an. Alamatnya fathah. Betul. Alhamdulillah. Iya, betul. Fi syirki wa huwa la yadri. Yadri. Asmat. Santa, Masya Allah.
Wa min huna huna ini hilang. Maqulun fi. Isim majrur. Al majrnya kasro, muqaddaro, mana min duriha tajud. Maqulun fi. Yakin. Iya. Ya makanya irob kalau dia isi majrur gimana irobnya? Kan majrur misalnya dengan min, alam majernya titik-titik. Mana amin duriha? Ta'adur. Karena akhirnya alif. Ya. Masya Allah. Arif. Hah? Sama. Allahu Akbar. Dari mana antum alif? Arif. Ada jantung? Ada sih. Wa min huna. Sudah lihat? Huna. Itu. Huna. Antum ikut Ilham? Kalau Ilham punya jawaban dua tadi. Kalau bukan maf'ulun fi berarti isim majrur. Alam majarnya kasro muqaddar alal alif. Mana min dzuriha ta'addur. Antum apa? Sama. Sama. Baiklah. Ya, Yodin. Sama? Yodin. Iya, sama. Dia kan dua juga dia. Maf'ulun fi. Tapi dia irobnya yang dia kuatkan yang kedua. Itu ulama dari Kolaka. Ya. Dikuat, didukung juga ulama dari Fakfak. Jadi antum pilih pendapat lemahnya dia. Maf'ulun fi. Berarti kan antum pilih pendapat pertamanya dia. Dah? Baik. Azhar Dorob maf'ulun fi. Nah, ini juga setelah ulama dari ya, jadi dia bantu dari tadi ya, ini ulama dari Bima ini ya, menguatkan ulama dari Gorontalo ya, pendapat lemah dari ulama Kolaka ya, karena dia kuatkan yang lain. Kita lihat ulama dari Palu apa pendapatnya. Hah? Isim majrur. Oh, berarti antum kuatkan? Yang? Ilham ya? Baik. Alhamdulillah. Hah, Syahril. Antum pilih siapa? Gorontalo atau ini? Apa? Isim isyara. Nah, isim isyara. Tidak ada dua-duanya berarti? Ini pendapat ketiga. Isim isyara kemudian harus sukun fi mahal jarin bi harful jar. Isim isyara. Bukan dorob, bukan isim majrur. Isim isyara. Sama deh, hada. Huna di sini. Hunak di sana. Kan selalu hunaka. Sekarang hilang ka-nya. Kalau hunaka yang jauh di sana tambah ka. Sama deh, dalika. Paham kan? Kalau da hadihi hada dekat. Kalau daka jauh. Sama hunaka. Ini huna di sini. Dipaham ini? Berarti pendapat semua tadi doif. Ternyata doif. Paham kan? Tidak ada yang benar. Jadi tidak perlu dikuatkan Rizki.
Iya, karena tidak ada yang benar. Alhamdulillah. Iya. Wa min huna yajibu. Yajibu. Hendak. Kenapa? Yajibu. Iya. Fil mudhari. Fil mudhari. Marfu. Marfu. Asanta. Ta'allumu asrof. Dari asanta at-tauhidi. Abdillah. Belum mulai. Enggak tahu. Makanya. Hah? Dari mana antum tahu? Mana nakiro? Ta'allumu. Ta'allumu. Ma'rifahnya? Tauhid. Betul tahu. Betul. Iya, kenapa antum ragu? Iya, betul. Alhamdulillah. Pokoknya sampai tidak ada keraguan. Paham tak? Gimana cara nanti kalau muridnya berubah muka sedikit? Nah, langsung antum berubah pendapat. Alhamdulillah. Iya, harus kuat mentalnya ini. Wa ta'allumu. Kenapa ini? Ta'allumu. Hanafi. Wa ta'allumu. Ke? Ahsanta. Betul. Ma yudadduhu. Yudadduhu. Yudaddu. Gilang? Terus? Hu. Ahsanta Gilang, ahsanta. Minasyirki hatta yakuna. Ibrahim yakuna. Iya. Setelah ba'da. Iya, harus disebutkan an-mutmaratan wujuban ba'da hatta. Ahsanta Ibrahim, ahsanta. Terus. Jadi mansub, alamat nasabnya? Al-insa, betul, sudah aman. Al-insa hatta yakunal insanu. Indak Wahyuddin. Al-insanu fa'il, Ustaz. Fa'il ya? Yakin? Yakin? Isimnya? Yakuna. Ahsanta. Betul. Ala basirotin. Gampang. Li alla yu'ta. Li alla yu'ta. Li'an la yu'ta. Itu asalnya. Li'an la yu'ta. Iya. Yeah. Yu'ta. Oh, mana ini? Oh, baik. Alhamdulillah. Padahal saya mau ke sini. Baik, dia sudah jawab. Yu'ta. Terus? Terus, fi'il mudhari mar? Marfu. Alamat nasabnya? Dhamma muqaddara. Tidak. Karena ada an, itu kan li an la. Tahu alamat nasabnya? Baik. Mana minzuriyah? Baik. Betul. Terus li alla yuta min jahlihi la siyama idza ra'a man yaf'alu dalika. Mudayab alu dalika fayahsabuhu haqqan
Fayahsabuhu, yahsabu. Mas Baktiar. Apa? Jauh. Jauh. Assalamualaikum. Enggak. Ya sabu. Ya astagfirullah. Iya. Ya sabu. Mudhari. Mansub fi'il mudhari. Marfu'un. Litajarrubi 'ala an-nasibi wal jazimi wa 'alamatu raf'ihi dhamma dhahira 'ala akhirihi. Baik. Betul. Hu. Mabinun ala domi. Domi. Terus imahali nasbin mafulun bi. Hakon Rip Rafli. Lumayan Mas Bakhtiar, udah jauh. Mafulun bi sani. Jadi hu tadi itu mafulun bi awal, karena ya sabu ini ke temannya dona. Hasiba. Temanya siapa? Donna, yang kita sudah pelajari. Bisa babi jahlihi. Kalau jahlihi, Faldi? Mudah penilai. Fi papihi khotorul jahli. Papihi khotorul jahli. Khotoru, indak Daud. Khobar. Dari? Al-jahli. Santa. La siyama fi umuril akidati. Umuri Azlan. Al akidati. Mudah penilai. Sanian. Fil haditi khotoru tashabuhi bil musyrikina. Sama tadi khotoru diulang berapa kali tadi. Setelahnya mudah penilai. Wa annahu qada yu'addi. Qada yu'addi. Yu'addi Ghazali. Mana min dhuriyah thiqal. San ila syirki. Qala sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum fala yajuzu at-tashabbuhu. Tashabbuhu Irwin dari bil musyrikina. Al mas'alatu tsalitsah anna tabarruka tabarruka Fatri. Isimnya Anna. Bil ahjari wal asjari wal abaniyati syirkun. Syirkun Fajar. Khobarnya Anna. Ahsanta. Wa in summiya bigoiri ismihi. Wa in summiya bigoiri ismihi. Kalau summiya itu apa? Faldi, Aldi. Oke. Nah itu syarikun sudah salah bacanya. Saya tadi baca syirkun. Indak Sumia. Indak Adam. Fil madi mughayyir sigo. Ahsanta. Sudah mabni alal fatih kan fil madi. Pasti mabni. Cuma dibilang fil madi majhul. Fil madi mughayyir sigo. Ahsanta. Liannahu tolabul barokati. Li annahu tolabul barokati. Li annahu hunya Ilyas. Mutasil. Mani al-dham.
Tolabu. Ina kaya? Khobar anna. Al barakati. Mudafun ilai. Min ghairillahi min al ahjari wal asjari wal kuburi wal adrihati. Wahada syirkun. Inda ilmu hada syirkun. Apa hada apa? Mubtada. Langsung begitu. Dari dibilang isim apa? Isim isyara. Mabani ala sukun. Fi mahali apa? Fi mahali apa? Ropa nasab jar. Iya. Mubtada. Nah, syirkun. Tidak ada asyirkun. Syirkun. Khobar. Asanta. Wa in samahu bigoirismi syirki. Selesai. Saya terjemahkan. Mas, di dalam maka ini menunjukkan beberapa masalah besar. Masalah yang pertama, bahayanya bodoh terhadap tauhid. Ini hadis ini menunjukkan bahayanya kita tidak tahu tauhid. Karena fa inna man kana yajhalu tauhid, karena sesungguhnya orang yang tidak tahu tauhid hariun ayyaku fi syirk, maka sangat ya pantas untuk jatuh dalam kesyirikan. Karena kapan kita tidak tahu tauhid, pasti bisa jatuh dalam syirik. Wa huwa la yadri, dalam keadaan dia tidak tahu. Wa min huna, dan dari sinilah yajibu ta'allumu tauhid, wajib mempelajari tauhid. Wa ta'allumu ma yudadduhu, dan mempelajari apa yang menjadi lawannya. Minasyirki, berupa syirik. Hatta yakunal insan, supaya seorang itu berada di ala basiroh, di atas ilmu yang jelas. Li'alla yu'ta min jahli, supaya dia tidak didatangi dari kebodohannya oleh syaitan. Lasiyama, lebih-lebih lagi idza ra'a man yaf'alu dzalik, apabila dia melihat hal itu ada orang melakukannya. Nah, apalagi yang melakukannya dianggap orang yang berilmu, dianggap kiai, nah, dianggap ulama, tapi dia lakukan syirik. Nah, ini bahaya nih. Iya. Fayahsabuhu haqqan, dia akan mengira itu benar, karena dia kan tidak tahu tauhid. Itu bahayanya kebodohan. Dia akan menyangka itu benar, bisa babi jahlihi, karena sebab kebodohannya. Fafihi, maka padanya khotorul jahl, kembali lagi bahayanya bodoh. La siyama fi umuril akidah, lebih-lebih dalam masalah apa? Keyakinan. Masalah keyakinan. Ini yang pertama. Tanyaan yang kedua. Fil hadith, dalam hadith ini, khotorut tashabuhi bil musyrikin, bahayanya menyerupai orang musyrik. Wa annahu, bahwasanya dia kode yu'addi, kadang mengantarkan ila syirki, kepada kesyirikan. Kadang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia dari mereka. Maka tidak boleh bertasyabbu dengan orang-orang musyrikin, kalau tidak mau masuk dalam golongan musyrikin. Al-mas'alah tutalita, masalah yang ketiga dan terakhir. Anna tabarruka bil ahjari wal asjar, bahasanya mengambil berkah dari pohon, dari batu dan pohon. Wal abaniyah, dan bangunan-bangunan. Syirkun, itu adalah syirik. Itu adalah syirik. Wa in summiya bi ghairi ismih, walaupun dinamakan selain namanya. Nah, walaupun orang tidak namakan dengan nama pohon, batu, atau bangunan. Ya, kenapa? Li'annahu talabul barakah, karena itu meminta berkah min ghairillah, dari selain Allah. Min al-ahjari wal asjar, dari batu dan pohon-pohon.
wal kubur, kuburan, kuburan, wal adriha, dan kuburan juga, tapi kuburan yang dibangun. Ya, kuburan yang dibangun. Wa hada syirkun, ini syirik. Wa in sammahu bighairi ismi syirik. Walaupun mereka namakan dengan selain nama syirik, mereka tidak bilang ini syirik, tapi ini adalah mencari berkah misalnya. Itu tetap dinamakan apa? Syirik. Ini alhamdulillah. Insyaallah kita besok lanjut faedah yang keempat.